Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dengan ucapan minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Hari Raya ini akan mengembalikan semula kebahagiaan kehidupan kita berkeluarga dan kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh ahli-ahli parti dan juga di peringkat kementerian. Marilah sama-sama kita bermaaf-maafan di hari baik bulan baik ini. Semoga kita akan terus membina sebuah keluarga yang bahagia dan juga akhirnya kita dapat membina sebuah negara yang aman, sejahtera dan makmur.